Kamu ni, kalimah yang paling besar. Memang besar pun, bergegur istana aku ni ha. Habis tu kalau korang dekat rumah korang, hari-hari kau sebut La ilaha illallah, Allahu Akbar, bergegur semua rumah kau. Macam tu. Sebab ketat dia. Kami tak pernah alami benda ni. Kecuali di hadapan kamu. Makin pelik raja ni. Sahabat ni tak pernah alami Syekh. Boleh bergegur istana tu. Haa, kau tengok ni. Makna kalimah itu ada ruh. Bukan cakap kosong. Ada ruh. Kita orang berjuang kata kalimah ini ada ruh. Tapi kalau bomo kata ada khadam. Dia kata ada khadam lah pula. Ada jin tukang gegor. Korok kering muka buka dia. Orang yang cakap yang beriman dengan kalimah ini kan beza. Allahu Akbar. Beza Syekh. Dengan orang yang cakap main kan. Buat main buat sambil lewa. Tak sama. Qala. Qala wa ma ra'aynaha fa'alat hadha qattu illa indak. Sahabat ni kata demi Allah, sepanjang-panjang hidup kami, kami sebut kalimah ni tak pernah pun bergegor rumah-rumah kami kecuali depan kau ni bergegor. Qala. Lawaditu annakum kullama qultum tanaffadha kullu shay'in 'alaykum wa inni kharajtu min nisfi mulki. Dia kata aku nak sangat kalau kau cakap, setiap kali kau cakap Allahu Akbar, bergegor rumah kau, bergegor macam bergegor juga tempat aku, dia kata. Kalau tempat kau pun bergegor juga, tempat aku pun bergegor juga, aku akan bagi kepada kau separuh kerajaan aku. Dia kata macam tu. Suma sa'alna amma arad fa akhbarnahu. Suma qala. Dia pun tanya, apa tujuan kamu datang bertemu dengan aku? Kami pun cerita, kami nak ajak kamu kepada Islam. Lepas tu kami ditanya macam tadi, kaifa salatukum wa saumukum? Macam mana sembahyang kamu? Macam mana puasa kamu? Kami pun ceritalah macam mana puasa kami, macam mana sembahyang kami. Faqala, lalu raja ni kata qumu, berdiri. Mana berdiri tu bersurailah. Faqumna. Fa amara lana bi manzilin hasanin wa nuzulun kathir. Jadi raja ni hormatkan kepada sahabat-sahabat ni. Dia rasa pelik. Dia tak pernah jumpa tetamu sepelik sahabat Nabi yang berani, yang bertakbir sampai bergegor istana dia. Lepas tu cakap tak berlapik, tak bertapis. Apa orang kata, straight forward orang kata. Lalu raja ni kata, aku ada sesuatu benda aku nak tunjuk kepada engkau. Sebagai penghormatan kepada kamu semua, malam ni tidur di istana aku. Lalu kami dibawa dekat satu bilik. Bimanzil, sebuah rumah yang besar. Wa nuzulun kathir. Dan banyak bilik dalam rumah tu. Nuzul ini bilik yang besar-besar, bilik VIP. Faqamna thalathan, kami duduk kat situ selama 3 hari. Fa arsala ilaina lailan. Satu malam raja ni ajak kami berjalan. Fadakhalna alayhi fasta'ada qawluna fa'adnahu thumma da'a bi shay'in ka hay'ati rib'atil 'azimati muzahhabatan. Satu malam raja ni bawa kami masuk dekat satu rumah yang besar. Kemudian raja tunjukkan kepada kami satu benda empat segi yang sangat besar dan disalut dengan emas. Muzahhabatan. Macam kotak lah kita kata. Ataupun bilik yang besar disalut dengan emas. Bil dia punya pintu tu. Ataupun kotak tu lah. Kotak yang besar ni. Macam lemari lah kita kata. Fiha buyutun sigharun alaiha abwabun. Oh, gambarannya macam tu. Maknanya lemari ni besar. Buka pintu lemari ni, dalam tu ada pintu-pintu yang kecil, beberapa pintu-pintu yang kecil. Macam frame. Fa fataha baitan wa quflan fastakhraja hariratan sauda. Lalu raja ni pun buka peti yang besar ni. Dia buka pintu yang pertama. Dia buka pintu yang pertama, dia keluarkan sekeping hara, apa ni, harirah, apa benda tu, sutera. Sutera yang diperbuat warna hitam, sutera ni. Fanasharaha, dia pun bentangkan sutera tu macam sejadah lah besar, dia bentangkan. Fa idza fiha suratun hamra. Tiba-tiba dalam sutera tu ada satu gambar berwarna merah. Gambar tu berupa macam mana? Rajulun dakhmul ainaini
azimul alyataini. Gambar tu gambar berbentuk seorang lelaki, matanya besar, punggungnya besar. Lam ara misla tuli unuqihi, lehernya panjang sangat. Wa idza laysat lahu lihyatun, dan tidak berjanggut. Wa idza lahu dhafiratani ahsana ma khalaqallahu, dan lelaki ini ada dhafiratani. Apa benda tu yang kungfu-kungfu Cina apa, tocang, ah tocang. Dhafira ni tocang. Jadi dia ada tocang yang panjang macam tu. Lelaki mata besar, punggung besar, badan besar, leher panjang, tidak dijanggut, ada tocang panjang macam tu. Cantik rupanya. Qala atarifuna hadha? Raja tanya kepada kami, kamu tahu tak siapa ni? Kami tak kenal, tak pernah jumpa ni, pelik sangat rupa ni. Apa kata Raja Rom ni? Hadha Adamu alaihi salam. Inilah wajah Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Kami kata biar betul. Habis lagi. Ni, ni dua buku surat bang. Kita pun okeylah dia kata. Nah, ini aku nak kenalkan kau Adam alaihi salam. Dia pun tutup pintu tu, simpan balik sutera tu, dia buka pula pintu yang lain. Pintu kedua, fa fataha baban akhar. Fastakhraja minhu hariratan sauda. Jadi kita boleh bayang bagaimana rupa Nabi Adam. Lalu diorang keluarkan, buka pintu kedua, dia keluarkan lagi sutera yang berwarna hitam. Faiza suratun bayda. Ada gambar seorang lelaki yang putih. Walahu sya'run ka sya'ril qitat. Rambutnya qitat pula. Rambutnya kerinting. Ahmarul ainain, matanya agak kemerah-merahan. Dahmul hamah, badannya besar. Hasanul lihyati, janggutnya cantik. Faqala, maka raja bertanya kepada kami, hal ta'rifuna hadha? Kamu tahu tak gambar siapa ni? Kulnalah, tak tahu. Apa kata raja ni? Hadha Nuhun alaihi salam. Ini gambar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tak buat kamera itu tuan-tuan. Kalau buat kamera boleh tangkap gambar, boleh simpan dah ini tuan-tuan. Raja pun simpan balik, gulung-gulung-gulung, simpan, tutup pintu. Suma fataha baban akhara. Raja buka pula pintu yang ketiga. Fastakhraja hariratan sauda. Raja keluarkan pula satu lagi sutera yang macam tadi, yang besar, yang lebar, berwarna hitam. Faiza fiha rajulun shadidul bayad. Lalu kami lihat gambar seorang lelaki yang tersangat putih. Husnul ainain, cantik matanya. Saltul jabin, luas dahi, licin dahinya. Tawilul khaddi, khaddun pipi. Kan betul, zaknun dagu. Aku lupa juga ni. Pipinya panjang, panjang pipi, taklah panjang sangat. Mana beza dengan gambar-gambar lain, dia punya pipi panjang begitu. Abyadul lihyati, putih janggutnya. Ka'annahu yatabassam, rupanya tengah senyum. Tengah senyum. Mungkin kameraman tengah gambar tu, dia senyum. Qala, raja pun tanya, kamu kenal tak gambar siapa ni? Kulnalah, kami tak kenal. Qala, hadha Ibrahim alaihi salatu wasalam. Oh, Nabi Ibrahim. Dia pun gulung balik, simpan. Buka pintu yang keempat. Suma fataha baban akhara, fa idza fihi suratun bayda, wa idza wallahi. Ha, yang ni. Ini nak cerita benda pelik lah kan. Dia pun buka satu lagi pintu, keluarkan sutera berwarna putih. Tiba-tiba kami tengok gambar ni, kami terus kenal. Raja kata, "Atarifuna hadha?" Kamu kenal siapa? Kenal. Siapa ni? Hadza Rasulullah. Ini muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun nabiyuna. Raja terperanjat. Kau kenal mana dia? Lah, kami beriman dengan dia lah ni. Ah, kau tengok cerita ni. Ah, tu cerita tak habis lagi, relax, relax bang, cool. Hadza Rasulullah. Atarifuna hadza? Raja kata, kamu kenal? Qulna na'am, ya kami kenal. Hadza Muhammadun Rasulullah. Qala wa baqina, qala wallahu ya'lam annahu qa'im qama qa'im thumma jalasa.
Bila kami kata ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kami, kami menangis, raja pun menangis. Raja ni berdiri depan gambar tu, berdiri lama menangis. Lama body duduk baik semula. Apa kata raja? Qala wallahi innahu lahuwa. Betul ke? Confirm, confirm betul ni, ni nabi akhir zaman betul ke muka dia? Qulna wallahi innahu lahuwa. Kalau bahasa Arab kata huwa huwa, ha gitu. Dia dia memang confirm dia. Ka'annakan tanzur ilaih. Sahabat kata muka ni betul-betul muka nabi, dan kau kalau kau tengok gambar ni memang kau tengok dekat muka dia betul. Fa'amsaka sa'atan yanzur ilaiha. Lama raja tengok je muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan timbul, siapa yang lukis gambar ni tuan-tuan? Sabar, sabar, sabar. Suma qala ama innahu kana akhiral buyuti walakinni ajaltuhu lakum li anzura ma indakum. Ha, raja kata begini. Dia kata sepatutnya gambar ni gambar yang paling akhir aku tunjuk dekat kamu. Tapi saja aku keluarkan awal-awal, aku nak tengok kamu ni benar ke tidak. Kan? Kalau kamu ni puak-puak kelentong entah mana geng Ayah Pin, Cikgu Kaha, Qadiani, Syiah mana, mesti kau kata ni muka. Kau sebutlah nabi lain, nabi lain. Raja ni dia dah tahu belaka, Syekh. Muka dalam bilik, dalam gambar ni, dia tahu belaka dah. Muka nabi mana, nabi mana, nabi, dia tahu belaka dah. Cuma yang Nabi Muhammad dia tak tahu. Yang tu tak tahu nama apa. Cuma dalam pengetahuan mereka, dalam Taurat ini kata inilah nabi akhir zaman. Tapi dia saja keluarkan kat tengah-tengah, nak tengok apa jawapan sahabat nabi ni. Kalau sahabat kata entah, tak kenal pun. Kau tak kenal? Mana kenal? Ini nabi akhir zaman. Alamak, kantoi lah. Kan macam tu. Jadi sahabat kenal rupa-rupanya. Lalu raja kata ajaltuhu lakum li anzura ma indakum. Sepatut gambar ni gambar yang paling akhir aku keluarkan, tapi aku saja segerakan nak tengok kamu kenal ke tidak nabi akhir zaman. Suma fataha baban akhar. Raja ni buka pula pintu yang kelima. Fastakhraja minhu hariratan sauda fa idza fiha suratun sahma. Pintu yang kelima dibuka, dikeluarkan juga sutera yang berwarna hitam. Ada gambar agak lelaki ni agak warnanya kehitaman. Rajulun ja'dun qatat. Rambutnya kerinting, ghairul ainaini. Matanya agak cengkung ke dalam. Hadidun nazari, pandangannya amat tajam. Dia tengok tu tajam pandangannya. Abisun, masam mukanya. Mutaraqibul asnan, cantik susunan giginya. Faqala hal ta'rifuna hadha. Raja tanya, kau tahu tak siapa ni? Tuan-tuan tahu tak? Agak-agak. Ha? Macam dah pernah tengok je muka Nabi Musa. Kan? Tak adalah nabi paling backend Nabi Musa lah. Muka masam. Tengok orang semacam aja. Hadha Musa alaihi salatu wassalam. Masya-Allah. Canggih je. Canggih. Dah pernah hidup zaman tu ke? Bekeng mukanya. Hadha Musa alaihi salatu wassalam. Wa ila jambihi suratun tushbihuhu. Sahabat sambung lagi cerita ni. Tepi gambar Nabi Musa ni ada gambar seorang lagi. Meh-meh dia. Mirip-mirip dia. Illa annahu aridul jabin. Cuma mukanya agak lain sikit lah dia kata. Dia tak segarang muka yang tadi. Faqala hal ta'rifuna hadha? Qulna la. Raja tanya, kamu tahu tak siapa ni yang sebelah dia? Kami tak tahu. Apa kata raja? Hadha Harun bin Imran alaihi salam. Ini abang kepada Nabi Musa, Harun bin Imran. Raja pun simpan pula gambar ni. Suma fataha baban akhara. Kemudian raja buka pintu yang ke-6. Fastakhraja minhu hariratan baydha'a fa idza rajulun fa idza fiha suratu rajulin adam sabtin rab'ah ka'annahu ghadban. Ada gambar seorang lelaki kulitnya adam ni bukan gelap, sawo matang, tapi bukan Jawa, sawo matang tuan-tuan. Sederhana tinggi dan macam marah, macam marah muka dia ni. Lalu raja tanya,
Ata'rifuna man hadha? Kamu tahu tak siapa ni? Kunalah, kami tak tahu. Qala hadha Lut alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dia pun simpan. Buka pula pintu yang ketujuh. Suma fataha baban fastakhraja minhu harirata bayda fa idza fiha suratu rajulin abyad mushrabin khumrah aqna khafifal 'aridaini hasan alwajhi fa qala hal ta'rifuna hadha qulna la. Dibuka satu lagi pintu, keluar satu gambar seorang lelaki kulit putih kemerah-merahan, aqna mancung hidungnya, khafiful 'aridaini jambangnya nipis, hasan alwajhi handsome rupanya. Lalu raja tanya, kamu tahu siapa ni? Kami kata tak tahu. Hadza Ishaq alaihi salatu wassalam. Suma fataha baban akhara. Tutup pula pintu tu, buka yang ke-8. Eh banyak ni, mengah ni. Nak kenal Nabi kau ingat senang ke apa ni? Fastakhraja hariratan bayda. Fa idza fiha suratun tushbihu Ishaq illa annahu ala shafati khalun. Faqala hal ta'rifuna hadha? Qulna la, qala hadha. Okey. Dibuka pula pintu ke-8. Ada gambar mukanya macam muka Ishaq. Tetapi di bibirnya macam ada khal ni, mungkin sumbing sikit. Raja tanya, kamu tahu tak siapa? Tak tahu. Raja kata, inilah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Tutup, buka pula fataha baban akhar yang ke-9. فَإِسْفَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ حَرِرَةً سَوْدَى فِيهَا سُورَةُ رَجُلٍ أَبْيَضْ حَسَنَ الْوَجْهِ أَقْنَ الْأَنْفِ. Keluar satu gambar macam tadi juga, putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, tinggi orangnya. يَعْلُوا وَجْهُ نُورٌ يَعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْخُشُوعُ يَضْرِبُ إِلَى الْخُمْرَةِ. Orangnya tinggi, mukanya bercahaya, dan nampak gaya orang ni apa ni, tenang orangnya, khusyuk ya, tawaduk orangnya, dan mukanya kemerah-merahan. Raja tanya, kamu tahu tak siapa ni? Kami kata tak tahu. Inilah Ismail jaddu nabikum. Apa kata raja ni? Ismail jaddu nabikum, atuk moyang kepada nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat raja ni tuan-tuan. Sehingga bertemu pada episod yang akan datang. Saja je tempat dia. Dengar.